Banyak adik-adik yang nanya, Mbak, ada nggak sih website untuk belajar IELTS secara gratis? Ada dong. Nah, hari ini aku mau share nih beberapa website yang gratis untuk kita belajar IELTS mandiri. Yang pertama namanya adalah IELTS List. IELTS ini banyak banget menyediakan contoh-contoh dan juga detail tentang IELTS itu apa sih sebenarnya. Ada tips dan trik bermanfaat juga. Ada banyak contoh dan video-video yang bisa kita belajari dengan gratis. Yang kedua namanya adalah IELTS Blog. Nah, kalau IELTS Blog ini ngasih kita informasi tentang topik-topik terkini dari tes terakhir di berbagai negara. Ini bermanfaat banget sih kalau pas kita tes, soalnya biasanya nggak terlalu jauh dari apa-apa yang terjadi di negara lain ya. Soalnya juga banyak banget contoh yang bagus dan bermanfaat. Ada juga loh IELTS Calculator yang bantu kita ngitung nilai kita saat belajar mandiri. Yang ketiga adalah Thesaurus. Thesaurus ini membantu kita untuk mencari sinonim dan memperkaya vokab-vokab yang advance. Itu sangat bermanfaat loh. Berikutnya adalah YouTube. Nah, daripada nggak bermanfaat, kita bisa belajar banyak loh dari YouTube. Banyak banget contoh speaking dengan band 9 dan juga gambaran video tes asli. Jadi kita nggak shock pas tes. Selamat mencoba, selamat belajar.